بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا wa uswatina wa qudwatina wa kurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina amma ba'd ba yang kita hormati kepada Ustadz Abdul Hamid Hafidahullah Ta'ala dan kepada seluruh panitia kajian alima dan seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini yang insyaAllah kita berada di waktu yang diberkahi oleh Allah Ta'baraka wa Ta'ala waktu yang pernah didoakan Rasulullah alaihi salatu wassalam Allahumma barikli ummati fi Ya Allah berkahilah umatku di pagi harinya maka mudah-mudahan Allah Ta'baraka wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat barokah dan maqfirah kepada kita semuanya sama ingin menyampaikan Allah kita lanjutkan kajian kita masih di bab fikih muamalah dengan materi tentang muamalah al muasirah yaitu fikih kontemporer yang amanat kepada saya yaitu dipilih tentang apa kemarin kontemporer. judulnya kontemporer. topiknya Sopi pei, Gopi, dan sahabat sahabatnya. Ya. ya, bagaimana hukum tentang hal tersebut? Ya. Saya belum pernah terangkan di sini ya. Oh, cuman pertanyaan. Ya, cuman itu Allah. Uh, kita bahas tentang Gopi, sopi pei apalagi uh, OVO, yeah. Dana, Dini ada, yeah. ada ya. Yeah. Pokoknya e-wallet, ya. Yeah. e-wallet itu elektronik wallet, yeah. jadi burung wallet yang elektronik. ya, <laughs> e-wallet itu maksudnya adalah dompet kenapa dompet disebut wallet? Mungkin karena wallet itu banyak menghasilkan dompet yeah. Dompetnya tebal. Nah, e-wallet ini harus kita pahami apakah sama dengan el apa namanya? elektronik money atau dia bukanlah uang mata uang khusus ya. Yeah tetapi dia merupakan mata uang rupiah yang disediakan penggunaannya melalui media elektronik. Maka e-wallet ini seperti GoPay, OVO, ShopeePay itu merupakan bentuk yang sama seperti kita menggunakan kartu ATM. Betul atau tidak? Ya. Cuman mungkin secara metode dan aturan mainnya berbeda. Nah, e-wallet ini yang GoPay, OVO, ShopeePay dan lain sebagainya, Dana ini apakah mata uang khusus yaitu mata uang elektronik anukut ya. An al elektroninya ya. atau dia mata uang rupiah mana yang betul dia e-wallet gopay, ovo, shopee pay, itu mata uang tersendiri atau mata uang rupiah mata uang rupiah karena yang tertera dalam akun jumlah yang ada dalam kartu tersebut itu dalam bentuk rupiah bukan dalam bentuk mata uang khusus beda misalkan kayak cryptocurrency ya. seperti bitcoin meskipun nanti bitcoin uh, dan lain sebagainya itu apakah mata uang atau properti digital ini menjadi perdebatan ya. tapi intinya dia berbeda dia khusus barang khusus ya. kalau disebut mata uang yang silahkan ya. yang dulu pernah dikeluarkan bitcoin itu satu bitcoin pertama kali dikeluarkan saya lupa tahun berapa ya, 2007 atau 2010 ya. 2010 kalau tidak salah ya. Itu kalau nggak salah nilainya kurang lebih sekitar 100 rupiah. Kalau dirupiahkan. Tapi tujuh tahun kemudian, Bitcoin persatunya menjadi sekitar 200 juta rupiah. Gimana Ibu-Ibu? Ada yang punya Bitcoin? Enggak ada. Yang punya koin, oh, banyak. cuman nggak pakai bit ya. Nah, maka orang berlomba-lomba mencari bitcoin. Yang beli seribu rupiah, yang dulu beli seratus ribu rupiah per bitcoin punya sepuluh, sekarang jadi dua miliar. Ya, bayangkan, modal satu juta jadi dua miliar terus sengi sengi keuntungan sopo kan begitu kan? Karena barang itu terus dijual belikan, dijual ke orang laku, jual lagi ke orang laku, jual lagi ke orang terus laku terus berpindah merangkak naik harganya tanpa terkendali. Nanti sampai tembus 600 juta kalau nggak salah. Tapi sekarang terjun bebas. Yang beli 400 juta, 200 juta per bitcoin, harganya jadi 100, maka rugi 100 juta per bitcoin. Kalau dia punya 10, rugi berapa? Rugi 1 miliar. Itulah perjudian. Ya. Tapi saya nggak bahas bitcoin ya. Saya ingin menekankan, nanti kapan-kapan. Saya menekankan begini, bahwa e-wallet itu bukan mata uang tersendiri. Ya. Maka jangan disamakan. Karena dia adalah mata uang rupiah yang dikelola oleh account atau akun. Ya. itu jumlah. sebuah perusahaan ya, pemilik e-wallet tentang penggunaannya. Tapi terteranya tetap rupiah. Pendapat para ulama tentang e-wallet ini yaitu Kupay, Ovo, Shopee Pay, ini mayoritas menyatakan apa ibu? Penggunaan GoPay, Ovo, Shopee Pay dan lain sebagainya, maksudnya produk itu apakah haram atau tidak? Haram atau tidak? Kita harus bedakan praktek yang ada di dalam dengan produknya. Paham? Ada yang mengatakan siapa yang Fatma mana yang mengharamkan bank? Paham? Ada kan? Ada. Siapa yang memfatwakan haramkan? lubang bank itu produk. Paham? Kalau bank itu sebuah lembaga, kalau dia berjalan sesuai syariah, ya enggak ada masalah. Paham? Tapi kalau dia berjalan tidak sesuai syariah, ya haram. Paham? Para ulama men meng mengharamkan bukan pada banknya, tapi praktik yang terjadi di dalam lembaga. Contohnya bunga. Jadi yang difatwakan haram para ulama bunganya, bukan banknya. Paham? Ya, kalau ditanya bank mana fatwa bank haram? Ya, tidak menyebut demikian tetapi menyebutkan bahwa bunga bank itu haram. Maka jamaah yang Allah ini tentang apa namanya Shopee, GoPay, GoPay, Ovo, dan lain sebagainya. Itu sebuah produk. Jika produk itu mengandung unsur yang haram, maka haram pada praktek itu. Tapi jika produk itu tidak mengandung unsur yang haram, maka tidak ada masalah. Ya. Maka tidak tidak mengapa. Makanya dalam muamalah silahkan kembangkan produk apapun, silahkan modelkan bisnis apapun, silahkan. Selama apa? Tidak mengandung unsur yang haram. Tidak mengandung maisir, perjudian, kimar. Tidak mengandung horor, ketidakjelasan, jahala. Tidak mengandung riba. Dan tidak mengandung akad-akad yang batil, yang dilarang di dalam Islam. Maka selama itu dihindari, maka tidak ada masalah muamalah tersebut. Karena dalam muamalah kita mencari apa yang, apakah ada dalil yang melarang atau tidak. Tapi kalau dalam ibadah, apakah ada dalil yang memerintahkan atau tidak? Ini bedanya. Maka kalau masalah ibadah jangan tanya dalil larangannya, karena nggak akan ketemu. Tapi tanya dalil perintahnya, ada nggak perintah ibadah ini? Kalau nggak ada, berarti haram ibadah itu. Nah, tapi kalau muamalah, tanya dalil larangannya, jangan tanya dalil perintahnya. Jangan bikin bank, mana dalil bikin bank yang nggak akan ketemu, ya atau tidak. Tapi apakah ada unsur di dalam bank itu yang diharamkan dalam Islam? Oh, ada, misalkan bunga, oh, maka haram, yang haram bunganya. Kalau bang itu dihilangkan unsur yang haram, ya maka tidak menjadi haram. Ya. Nah, maka jamaah ini akan ini tentang masalah kartu deposit. Ya, kita sering menyebutnya sebagai kartu deposit. Nah, dalam kartu deposit ada empat fatwa yang disebutkan oleh. Uh, para ahli. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa kartu deposit itu praktek yang dijalankan oleh GoPay, OVO, ShopeePay itu hukumnya mubah, boleh. Alasannya karena akad yang terjadi adalah wadiah. Ya. Apa itu wadiah? Titip. Ya. Maka segala bentuk hadiah, segala bentuk pemberian, baik itu diskon, baik itu apapun, maka hukumnya adalah mubah. Saya menitipkan barang ke seseorang, lalu orang itu memberikan hadiah kepada saya, boleh nggak ibu-ibu? Boleh nggak? Saya kasih contoh ya. Saya kayaknya dulu pernah di sini ngasih contoh. Saya ngasih, saya nitip barang, tapi ini belum selesai loh ya, ini baru pendapat pertama. Nanti ada pendapat kedua, ketiga, dan keempat. Dan dari empat pendapat ini mana yang paling rojih, yang paling kuat? Nah, saya sebutkan dulu empat pendapat ini supaya tidak lupa. Yang pertama boleh, alasannya akadnya wadiah. Setiap wadiah yang kita menitipnya, setiap akad wadiah atau kita menitipnya, Orang yang di TTP itu memberikan hadiah kepada kita, maka hukumnya mubah. Ini alasan pertama. Alasan kedua apa? Pendapat kedua bahwa praktek yang ada pada kartu deposit itu hukumnya mubah karena akad yang terjadi adalah al-ijaroh al-mawsuvidimah, yaitu akad jual beli apa ijarah ya. jasa yang dimana jasa itu diterimanya nanti tapi pembayarannya dilakukan sekarang ya. paham sehingga kalau dia melakukan pembayaran sekarang dapat namanya diskon maka hukumnya mubah ya. ini alasan eh, pendapat kedua. Jadi akadnya adalah al ijarah al mausuf fitimah. Orang transaksi jual bisa akan naik gojek, saya akan naik gokar, saya akan menggunakan fasilitas apapun, kemudian saya bayar sekarang semuanya. Berapa? 2 juta. Oh karena kamu bayar sekarang maka seru fasilitas itu akan kami diskon 20%. Karena bayarnya pakai deposit sekarang ini, pendapat kedua, pendapat ketiga, bahwa di dalam kartu deposit itu, akad yang terjadi apa? Ibu pertama tadi, apa? Wadiah, yaitu titik akad kedua al ijarah al mausuf fi jual beli jasa akad yang ketiga bukan akad yang ketiga pendapat ketiga menyatakan bahwa kartu deposit itu akadnya apa ibu, -Ibu? ada yang tahu fatwa ketiga utang piutang akadnya utang piutang Nah, bahwa dalam kartu deposit itu akadnya adalah utang piutang. Sehingga akad yang terjadi kalau menghasilkan diskon yang dipersyaratkan di awal, yang diperjanjikan di awal, maka hukum transaksi itu haram karena diskonnya itu adalah riba, paham? Enggak paham? Paham ya? ya? Nanti kita jelaskan lebih rinci. Saya sebutkan dulu empat pendapat. Yang keempat bahwa akad yang terjadi adalah jual beli mata uang. Ya. Mereka menganggap bahwa kartu deposit itu adalah mata uang elektronik an-nukut al-elektronia ya. atau al umlaar ya. artinya mata uang angka atau elektronik sehingga ketika saya tukar deposit 2 juta kemudian diberikan pelayanan atau diberikan satu bentuk apa namanya uh. Mata uang elektronik dengan tambahan 20 sebagai diskon maka tidak mengapa, ya, karena dia termasuk by osor, yaitu jual beli mata uang dengan jenis yang berbeda, seperti rupiah dengan dolar. Satu rupiah ditukar dengan 20 ribu dolar, boleh enggak? Boleh enggak? Tapi nggak ada yang mau, ya tidak? Ya. ya. Ini contoh saja, bolehnya boleh. Sehingga mereka hal ini tidak mengapa. Ini pendapat, empat pendapat. Jadi pendapat tentang Kupai, Ovo, Sopipe, dan kawan-kawan itu ada empat pendapat utama. Dari empat pendapat ini yang paling roji dan yang benar, yang tiga ini Dianggap lemah dan bermasalah, itu yang tepat adalah bahwa akad di dalam kartu deposit itu adalah al utang piutang, sehingga diskon yang diperjanjikan hukumnya haram. Jadi, kalau nggak ada diskon, ya nggak ada masalah secara umumnya, paham Penggunaan kartu itu nggak ada masalah. Meskipun nanti ditelusur secara lebih dalam ada sisi masalah lain, ya. tapi di bagian yang lain. Nanti kita sebutkan. Nah, dunia akan nolok untuk lebih jelasnya, saya kasih sebuah contoh. Ya. Saya menitip, saya berikan gambaran dulu. Tadi sudah saya buka di awal. Pendapat yang lemah yang keempat bahwa akad ini adalah jual beli mata uang itu tidak benar. Paham? Apakah kartu deposit itu mata uang tersendiri? Yang punya nilai kurs dengan rupiah ada? Tidak ada. Meskipun dia disebut angka-angka, tapi dia tidak bisa disebut sebagai mata uang. Karena angka yang tertera dalam kartu deposit itu mata uang rupiah. 2 juta kartu depositmu tinggal berapa? Pitung atau saya Nah, pitung atau seketewu itu dolar, rupiah atau mata uang tersendiri? Rupiah. rupiah. Maka nggak ada namanya jual beli mata uang itu nggak ada. Maka fatwa itu tidak tepat. Ya, tidak, tidak benar. Karena itu hanya mata uang rupiah yang diendapkan uang tersebut di rekeningnya pemilik kartu uh, pemilik perusahaan deposit dalam hal ini gopay ovo shopee dan lain sebagainya maka terbantahkan bahwa praktek yang terjadi dalam kartu deposit itu adalah jual beli mata uang tidak benar itu tidak benar itu sama seperti kartu ATM saya datang ke mana ke bank saya itu nabung atau saya beli uang elektronik. Yang kemudian dituliskan di buku tabungan. Mana yang betul? Nabung. Uang yang tertulis dalam bentuk apa? Rupiah. Ya itu enggak ada jual beli mata uang. Nah kartu deposit sama. Kita nabung. Cuman nabungnya bukan di rekening kita tapi rekeningnya perusahaan deposit tersebut Gupai, Ovo, Sobip, dan Dina apa Dina Dana, ya. Dana kita nabungnya di sana. Cuman kita punya bagian yang ada di tabungan mereka. Nah, tapi kalau tabungan pribadi itu beda. Akunnya langsung ke kita. Uangnya ya ada di di kita. Nah, ini tentang bantahan terhadap jual-beli mata uang. Ini pernah dilontarkan seorang uh, doktor ekonomi Islam, saya nggak sebutkan nama beliau. Dia sampaikan, sama sebetulnya kartu deposit itu seperti kita deposit apa namanya, uh, pulsa. Paham ya? Deposit, pul, pulsa. Kalau kita pakai kartu prabayar dengan pasca bayar, mahal mana ibu? Pasca bayar Pasca bayar itu gimana pas pakai dulu baru bayar itu Oh prabayar bayar dulu baru pakai. Oh ya saya sering nggak jelas masalah ini pasca bayar lebih mahal kalau kita pakai dulu baru bayar atau kita bayar dulu baru pakai lebih murah bayar dulu baru pakai. betul kan ya maka dikatakan itu diskon karena kita bayar dulu baru pakai kita dapat diskon maka nggak ada masalah maka kalau jenengan haramkan kartu deposit, Gopay, Ovo berarti jenengan haram selama ini beli pulsa dia samakan seperti itu. oh ini nggak benar itu cara analisa yang tidak tepat kita membeli pulsa itu jual beli bukan uh, uh, kita membeli pulsa itu jual beli. Sedangkan kita menaruh duit kita di kartu deposit, itu bukan jual beli. Paham? Karena begini, kalau kita naruh uang di kartu deposit, 2 juta misalkan, kita diamkan 10 tahun, hilang nggak? Enggak. Uang masih ada di kita kan? Ya. Tapi kalau kita beli pulsa senilai 2 juta, kita biarkan 5 tahun saja, nggak usah 10 tahun. Hangus enggak? Hangus. Paham? Itu menunjukkan bahwa deposit pulsa itu adalah sebuah produk tersendiri. Apa? Yaitu pelayanan telekomunikasi. Kalau dipakai WA sekian ribu WA, kalau dipakai untuk download data sekian megabyte atau sekian kilobit, kalau dipakai nelpon sekian jam dan diberikan masa aktif dua bulan misalkan masa tenggang satu bulan kalau nggak dipakai hangus berarti kita telah memberi ruang pelayanan dengan nilai 2 juta rupiah kalau kita membeli sesuatu kita bayar dulu baru pakai kita dapat diskon ya nggak ada masalah ha? contoh saya berangkat umroh bulan januari ya ini Ahad, Kamis ke berapa? Kamis pertama, Kamis pertama besok, tanggal berapa? Tanggal saya izin karena saya mau umroh. Insya Allah, insya Allah. Nah, ketika saya beli paket umroh, misalkan saya berangkat beli bulan Maret, saya bulan Maret berangkat saya bayarnya bulan Januari. Masih tiga bulan lagi Ustadz, masih bulan Maret kenapa bayar sekarang, enggak apa-apa. Udah Ustadz tak kasih diskon, 5, eh, 2 juta rupiah. Bayarnya dari 27 menjadi 25, boleh enggak Ibu? ibu boleh. boleh. Terus uang yang dibayarkan, dipakai oleh biru umroh untuk piknik sama anak-anaknya yang punya biru umroh. Boleh enggak Ibu-Ibu? Boleh, ya. Boleh. Kalau kita mendaftar haji, bayar 25 juta. Berangkatnya berapa tahun lagi sekarang? 40 tahun. Ya, 35 lah tengah-tengah, ya. Karena ada yang 40 tahun, 35 tahun. Daftar sekarang umur 50, berangkat 85. Kalau masih hidup. nah, Bayarnya 25 juta dulu, duitnya dipakai sama pemerintah untuk infrastruktur. Boleh nggak? Boleh nggak ibu, ibu? Kenapa nggak boleh? Hah? Wong tadi umroh boleh, kenapa haji nggak boleh? Kenapa? Kenapa titipan? Karena nggak boleh, dipakai. kenapa nggak boleh dipakai? Karena uang titipan kok bisa dibilang uang titipan. Apa alasnya? Kenapa? Ngambil untung? Siapa yang ngambil untung? Memangnya biro umroh nggak ngambil untung? Biro umroh juga ngambil untung. Uang itu dia jual beli jasa. Ya atau tidak? Boleh nggak boleh? Nah sekarang pemerintah ngambil untung boleh nggak? Ya boleh-boleh saja. Asalkan sepakat. Ya atau tidak. Terus kita bayar 25 juta terkumpul berapa triliun? 67 triliun ya. Dipakai untuk bikin infrastruktur. Boleh enggak? Kok oh, enggak ikhlas kayaknya ya? Enggak rela. Ya, tidak boleh dipakai. Kenapa? Karena uang itu belum ditransaksikan jual beli produk. Karena transaksinya belum sah. Karena tidak jelas harganya. Paham? Sebuah transaksi itu sah kalau harganya jelas. Jadi berangkat 30 tahun lagi tahu nggak biaya 30 tahun lagi berapa? Enggak tahu. Jadi pemerintah belum transaksi ijaroh. Berapa nilainya? Belum. Belum berani. Nanti pas mau berangkat, baru ditransaksikan. Biayanya sekian. Kan begitu? Berarti uang itu sekedar titipan. 25 juta dititipkan. Beda dengan biru umroh itu sudah ditransaksikan. Berangkatnya jelas. Bayarnya jelas. Yang penting memberangkatkan perkara duitnya. Dipakai dulu, enggak ada masalah. Itu hak dia. Yang penting diberangkat dan jangan melarikan diri. Nah, sedangkan haji belum jelas maka haji ini berarti uang itu ditipan. maka kalau dipakai harus izin kan sudah izin toh bu nopoengge nah zaman dunia kan Allah ini tentang uh, apa namanya jual beli ya. sehingga Ketika seseorang itu berjual beli pulsa yang jelas produknya dapat diskon nggak ada masalah. Beli jual beli paket ijarah umroh jelas harganya kemudian bayar dulu berangkatnya masih 3 bulan 4 bulan lagi dapat diskon nggak ada masalah. Nah sekarang deposit kartu deposit apakah itu jual beli apakah itu apa namanya sebuah jual beli enggak dia jual beli uang, dia bukan uang, paham? Uangnya pun rupiah, rupiah, sehingga fatwa ini sangat lemah. Sekaligus fatwa yang kedua yang menyatakan bahwa dalam deposit itu adalah ijarah al-mawsofidimah, jual beli jasa, kalau tadi jual beli uang. Sekarang disebutkan fatwa kedua jual beli jasa, al-ijaroh al-mawsofidimah bahwa praktek itu adalah jual beli jasa. Jadi saya beli jasa go apa namanya gokar, gojek dan lain sebagainya saya bayar dulu 2 juta. Oh karena jenengan bayar dulu 2 juta atas jasa-jasa itu maka saya kasih diskon 20 persen. Apakah ini bisa dibenarkan juga tidak? Wong kenyataan jenengan deposit 2 juta itu memangnya jenengan mau pakai gokar berapa kali kan nggak jelas, pakai gosen berapa kali juga nggak jelas. Bisa jadi nggak dipakai semua itu tapi untuk belanja. Ya atau tidak? Bisa nggak? Bisa. Berarti tidak terjadi transaksi apapun. Paham? Ini juga lemah fatwa itu. Tidak berdasar. Sehingga fatwa ini jelas bertentangan. Artinya hujahnya tidak tidak kuat. Hujah yang ketiga. Yaitu bahwa fatwanya menyatakan akadnya wadiah. Maka kalau akadnya wadi'ah nitip, kemudian dia memberikan sesuatu, maka hukumnya mubah. Akad dalam kartu deposit itu memang betul. Akad awalnya adalah wadi'ah. Paham? Wadi'ah itu nitip. Saya nitip deposit dulu 2 juta, saya nitip deposit dulu 1 juta, saya nitip deposit dulu 500 ribu. Nitip. Jelas ulama' sepakat, itu nggak ada yang tidak sepakat. Mayoritas ya. Tapi kemudian, ketika dia memberikan diskon 20%, berarti boleh enggak Ibu-Ibu? Boleh. Kalau memang murni wadiah. Tapi kenyataan akad itu berubah. Paham? Bukan wadiah lagi, tetapi sudah menjadi korb utang piutang. Apa alasannya? Karena barang titipannya dipakai. Paham? Ada nggak perusahaan yang menerima barang titipan, terus yang nitipi di 20% hadiah, senilai barang dititipkan. Kira-kira perusahaan ini maju atau mundur? Ibu? Mundur. Sudah dititipi, terus membayari 20%. Mana ada perusahaan seperti ini? Enggak mungkin. Kalaupun ada, pasti ada udang di balik bakwan. Ya, tidak. Ya. ya. Apalagi pas hujan. Ya. Kemudian, ini jadi masalah. Lah kenapa? Enggak mungkin perusahaan mau seperti itu. Pasti ada sesuatunya. Ternyata uang deposit itu dipakai. Dipakai untuk apa? Satu, dijadikan underlying asset. Uang yang terkumpul itu ternyata dipakai untuk cari utangan sebagai jaminan. Bahkan? Berarti dia memanfaatkan. Yang kedua, kalaupun uang itu menghasilkan, maka hasilnya diambil oleh siapa? Pemilik deposit. Ada yang menyebutkan sekitar 20% dia harus diwujudkan dalam bentuk dibelikan SPN, Surat Berharga Negara. Kalau nggak salah 20% atau 40% negara juga ikut andil ya untuk menggunakan uang ini. Dipakai untuk membeli SBN atau surat berharga negara. 20 atau 40 saya lupa. Kemudian sisanya dia bisa pakai. Dengan aturan-aturan tertentu ya. Yaitu salah satu penggunanya adalah dijadikan jaminan atau underlying aset untuk cari utang. Makanya sekarang banyak perusahaan untuk cari duit besar itu nggak perlu mendirikan bank. Tapi dilakukan dengan cara crowdfunding, yaitu mengumpulkan duit masyarakat. Dan ini enggak sembarangan, ada aturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), maka dibuatlah aturan itu sehingga banyak pengusaha yang kemudian bikin kartu deposit, supaya mereka bisa mengumpulkan duit masyarakat akhirnya dimanfaatkan oleh uang tersebut, supaya mereka mau maka dijanjikan 20 per saya. Sekarang saya kasih contoh ya, untuk membedakan secara lebih jelas. Setengah sepuluh, cepat sekali ya. Begini. Saya menitipkan dua barang. Satu uang 100 juta, yang satu motor. Saya titipkan ke seseorang. Ketika saya titipkan ke seseorang, maka orang itu harus menjaga titipan saya. Betul atau tidak? Karena sifat wadiah itu al-amanah, yaitu amanah. Yad al-amanah. Tapi Ustadz, apakah titipan itu boleh dipakai? Boleh. Tapi dengan syarat izin. Paham? tidak boleh tanpa izin. Kalau dia izin dan memakainya, maka disebut dengan wadi'ah yad al adomana. -ad Para ulama menyebutnya demikian. Nah, sekarang barang itu saya titipkan ke seseorang. Lalu orang itu menjaga dengan benar tanpa memakainya. Paham? Lalu ketika saya mau pulang, ketika habis menitipkan, dia sampaikan, Ustadz, antum percaya sama saya untuk menitipkan uang 100 juta Ustaz. Padahal tetangga sini semuanya nggak ada yang percaya sama saya Ustaz. Tapi Antum malah percaya sama saya. Ini ada kelengkeng 2 kilo Ustaz buat Antum sebagai hadiah dari saya. Boleh nggak saya terima? Boleh. Karena akadnya wadi, wadi Sekarang yang kedua. Orang itu mengatakan Ustaz, motornya juga dititipkan ini Ustaz. Iya. Uangnya juga saya titipkan, motornya juga dititipkan kapan diambil Ustad? Tiga bulan lagi. Walah, lama banget Ustad. Iya. Yang penting kamu jaga baik-baik. Saya mau ke dalam negeri, misalkan ya. Keliling <tik> kota maksudnya ya. Liling kota. Nah, saya mau rojok keliling kota, dalam negeri. Maka tolong jaga baik-baik selama tiga bulan. Siap Ustadz. Ustad, anak saya itu kuliah Ustad. Kadang sering ngebis saya kasihan. Kalau motornya dipakai anak saya boleh enggak? Oh, tafadol. Ya, silakan. Yang penting jaga baik-baik. Siap Ustaz. Lalu dia bentuk terima kasih, dia kasih kelengkeng 2 kilo kepada saya. Boleh nggak saya terima? Kenapa boleh? Dia pakai motor saya. Boleh nggak? Ada izin. Ya. Dia pakai motor saya, ada izinnya boleh. Yang ketiga, Ustadz uangnya juga nganggur ini Ustaz. Loh iya uang um, tiga bulan saya ambil. Saya pakai dulu Ustaz ya. Nanti jalan ambil insya Allah sudah ada 100 juta. Tafadol. Yang penting tiga bulan lagi saya ambil ada ya. Iya. Jazakumullah khair Ini bentuk terima kasih izinkan saya pakai. Ada kelengkeng dua kilo. Boleh nggak saya terima? Boleh nggak? Haram. Wow. Ya. Ya. Di mana tak bedanya ibu? kenapa motor yang dia pakai boleh memberikan klengkeng 2 kilo kepada saya? Kenapa ketika saya titipi dia full, dia nggak pakai apapun, lalu dia ngasih klengkeng boleh? Dia pakai motornya boleh, tapi kenapa giliran pakai duitnya nggak boleh? Apa alasannya? Tak bersandar ya. ya. Kok nih, ini? Ya. Kenapa? Boleh atau tidak? Lah ya kenapa? Kenapa motor boleh ngasih kelengkeng, kenapa uang tidak boleh? Sama-sama make. -sama kenapa? Ya. Motor kenapa enggak boleh? Oh karena bentuknya barang Ustaz. Bukan itu. Uang kenapa nggak boleh? Karena bentuknya uang juga bukan karena itu. Perbedaannya karena satu. Pertama akadnya adalah wadiah murni. Al-amanah. Dia boleh ngasih sesuatu. Yang kedua akadnya ariyah. Pinjam meminjam. Paham? Dan ini boleh memberikan sesuatu. Nah, kalau nggak boleh pinjam, nggak boleh ngasih sesuatu, maka kita pinjam motor nggak boleh ngasih bensin lebih, ya atau tidak, Mas? pinjam motor yang masuk tak kebaik. Ojo, haram. Kan kan enggak? Ya kan? Karena akadnya tidak terjadi utang piutang, tapi pinjam meminjam. Paham? Sehingga dia ngasih sesuatu boleh. Sedangkan yang ketiga, akadnya utang piutang. Yang dalam kaidah kullu qardin jarrun riba setiap akad utang piutang memberikan tambahan atau mengambil manfaat apapun maka hukum nyari riba. -pa. Paham di sini? Betul paham ini Ibu? Ya. Oh, masih bingung. Saya kasih perbedaan. Ini bukan masalah uang dengan barang lo ya. Kalau saya menyampaikan begini, Ustadz, motornya nganggur ini Ustadz, Misalkan mereknya Nmax misalkan ya. Tahun 2020 harganya 30 juta. Orang itu bilang, "Ustaz, saya butuh modal sekitar 125 juta, Ustaz." Atau uangnya uangnya nggak usah dipakai ya, motor yang saja misalkan. "Ustaz, motornya saya pakai, Ustaz ya. Saya jual ya. Saya untuk bikin modal, nanti jenengan ambil, saya belikan motor yang sama." NMAX tahun 2020 platnya AD Solo kemudian tipenya sama. Oh, enggak apa-apa tafadhol. Maka juga haram kalau dia ngasih kelengkeng karena dia pakai motor saya utang. Paham? Kalau tadi pinjam. Paham? Pinjam dengan utang itu beda Ibu. Jangan disamakan. Cuman kita sering kadung salah. Maka tulisan di bank itu bank simpan pinjam itu enggak benar sebetulnya. Yang benar bank simpan utang. Paham? Bukan simpan pin, pinjam. Pinjam dengan utang itu ada dua perbedaan. Paham? Pertama, dalam utang itu terjadi pemindahan kepemilikan. Paham? Sedangkan dalam pinjam tidak terjadi pemindahan kepemilikan. Kalau orang itu mengatakan Ustadz motornya tak utang Ustadz ya. Nanti tak kembalikan dengan motor yang sama tak belikan. plat mereknya sama. Tahunnya sama, kondisinya sama. Bahkan mungkin apa kondisinya sama lah, selesai. Kemudian motor itu diambil sama dia. Maka motor itu jadi miliknya dia atau masih milik saya? Milik dia. Milik dia paham? meskipun motor itu hasil utang utang sehingga dia mau kasihkan ke orang lain boleh dia mau jual boleh yang penting nanti tiga bulan lagi dia harus mengembalikan motor seperti motor saya paham itu statusnya utang saya utang ke sifulan 5 juta rupiah saya kantong itu 5 juta boleh nggak 5 juta itu saya jajak-jajak ke teman-teman boleh karena itu milik saya Cuman saya punya kewajiban tiga bulan lagi harus saya kembalikan duit 5 juta. Paham? Tapi kalau saya cuman dititipi atau saya pinjam, aku pinjam motormu. Boleh nggak saya kasihkan ke orang motornya? Ya nggak boleh itu motor pinjaman. Kalau utang boleh. Kalau pinjam tidak boleh. Ketika saya ditanya motor siapa Ustadz? Pinjam Pak RT. Ya. Oh punya Pak RT Ustadz. Ya, makanya bagus Ustadz motornya. Nah, ya berarti motor saya kurang bagus ya. Nah, pinjam Pak RT. Tapi kalau saya utang ke dealer, saya datang ke teman, dia punya dealer. Wah bagus-bagus motornya mas. Iya ustad, bagus-bagus. Saya sebenarnya suka motor ini. Antum mau ustad, ambil satu ustad, bayarnya kapan-kapan. Oh tak, pikir suruh ngambil aja, nggak usah bayar ya. Ambil satu ustad, bayarnya kapan-kapan gak apa-apa. Segini aja mas, saya ambil motor ini, besok lima tahun lagi saya belikan motor yang sama, saya kembalikan. Oh iya enggak apa-apa Ustadz. Tapadol. Ya misalkan. Saya bawa mutu motor. Ketika saya ditanya orang, Ustadz motor siapa? Saya bilang pinjam. Enggak. Tapi motor saya. Karena itu meskipun hasil utang. Itu bedanya utang dengan pinjam. Paham ya? Yang kedua, di dalam pinjam, itu barang yang dikembalikan zatnya sama. Paham? Kalau itu motor dengan nomor rangka dan nomor mesin saya pinjam Pak RT, ya saya kembalikan dengan nomor rangka dan nomor mesin yang sama. Kalau kaca spionnya pecah separuh, ya yang pecah separuh itulah yang saya kembalikan. Ya. Barat-baratnya persis zatnya sama, enggak ada yang saya ganti. Tapi kalau dalam utang, itu yang dikembalikan adalah badalnya, penggantinya. Zatnya berbe, berbeda. Maka saya utang 5 juta, sebulan lagi saya kembalikan, nomor serinya uang sama atau beda? Beda. beda. Tapi kalau saya pinjam, maka akadnya pinjam, maka nomor seri uang harus sama. Misalkan mas, pinjam duitmu 100 juta. Buat apa Ustaz? Bantal anak saya. Misalkan, tak bikin bantal anak saya. Karena saya kalau belum tidur di atas duit, belum bubuk misalkan ya. Nanti saya kembalikan besok pagi. Untuk semalam ini aja. Maka yang saya kembalikan nomor serinya sah, sah, itu pinjam. Paham? Nah, maka dalam deposit, ketika saya deposit, kemudian saya gunakan ber, uang yang saya pakai sama atau beda? Beda uangnya orang yang tadi mungkin sudah dipakai orang lain. Maka disinilah letaknya bahwa deposit itu adalah akad wadiah yang berubah menjadi utang. Yuta. Makanya para ulama sudah mengeluarkan fatwa lembaga tabungan apapun baik dia konvensional maupun syariah yang tabungannya menjanjikan hadiah maka hukumnya haram paham? Misalkan yang nabung 100 juta tidak diambil 2 tahun dapat emas satu gram antam itu haram itu hadiahnya paham? Kenapa? Karena akad tabungan wadiah dia itu berubah menjadi kor. Enggak mungkin orang dititipi terus ngasih hadiah. Ya bangkrut perusahaan. Pasti dia pakai itu duit. Paham? Dengan cara apa? Makanya ada satu lembaga keuangan syariah. Saya protes. Dia ngadakan arisan. Bayarnya 100 ribu. Total pembayaran 36 kali. Ada yang ikut ngacungkan jari ya bayarnya 36 kali bayarnya 100.000 tapi dapatnya 4 juta bahkan kadang lebih pada seharusnya dapatnya 3.600 paham itu arisan ada yang ikut betul nggak ada saya beberapa ngisi kajian banyak yang ngacung gitu ya jadi arisan di sebuah BMT bayarnya 36 kali setiap bulan 100 ribu tapi dapatnya kalau nama dia keluar 4 juta bahkan lebih kira-kira BMT nya bangkrut atau tidak tapi tidak kenapa dia mau melakukan seperti itu begini ketika saya tanya jumlah anggota arisannya berapa ada seribu orang jadi setiap uang terkumpul dalam satu bulan itu minimal 100 juta kan 100 ribu kali 1000 orang, 100 juta. Seharusnya 100 juta itu dibagi tiga juta dapatnya sekitar 27-28 orang. Nah, diambillah nama 28 orang, dibagikan habis. Kan seharusnya kan begitu, ya atau tidak? Kan ada kan begitu. Tapi tidak dilakukan BMT. Tapi diambil cuma satu atau dua orang. Paham? Jadi uang terkumpul 100 juta, tapi kemudian di, di Qur'ah, di Kopyo, diambil 1-2 orang, tapi dikasihnya 4 juta. Paham? Tambah 400 ribu. Sehingga uang masih sisa 92 juta setiap bulan. Tiga tahun bisa sekitar 3,5 miliar. Itu selama tiga tahun. Dia manfaatkan duit itu. Supaya mereka enggak protes seharusnya diambil 27 orang. Kok diambil cuma dua orang? Maka dijanjikanlah tambahan menjadi 4 juta. Paham? Ini cara trik lembaga keuangan tersebut mengumpulkan modal dari masyarakat. Dengan cara seperti itu. Bahasa sederhananya tolong utangi saya. Yang gelem ngutangi kok tak tambahi petang atau saya. Paham? Nah itu hukumnya haram. Sampai sekarang masih berjalan itu BMT. Saya tahu. Ya. Mudah-mudahan nonton kajian ini ya. Setengah sepuluh. Ya. Biasanya ada sesi tanya jawab <tuh> supaya tidak tegang. Ya. Ada pertanyaan saya persilahkan. Biasanya banyak, baik topik ini maupun di luar topik. Monggo silakan. <tuh> Jenengan mendepositkan, oh adiknya, oh enggak. Jadi ada orang mendepositkan uang, nah, depositnya di mana? Enggak, maksudnya depositnya di bank konvensional. Oh, bank konvensional, misalkan salah satu bank ribawi Indonesia, misalkan ya. <tuh -tuh. Betul kan? <tuh -tuh. Ya. Nah ya ada orang mendepositkan di bank ribawi Indonesia. Pertama jelas dia akan dapat bunga, paham? Dan deposit itu dipakai. Akadnya bukan investasi bukan, tetapi akadnya menabung didepositkan dia dapat bunga. Maka bunganya haram. Terus dapat hadiah juga haram sama. Hadiahnya juga haram. Ustadz saya nabung di bank Ustadz, tapi tanpa bunga. Ada itu pelayanan? Ya. Ada kan? Ada. Sekarang ada lembaga keuangan ribawi yang memberikan pelayanan tanpa bunga. Dengan cara apa namanya tabungan tanpa bunga, tanpa administrasi. Ada sebagian masyarakat kemudian terkecoh dia ikut untuk nabung di sana. Alasannya dia sudah tidak melakukan praktek riba. Padahal dia tetap melakukan praktek riba. Apa? Yaitu membantu para pelaku riba untuk melakukan praktek riba dengan cara dimodali. Paham? Nyotak titip ke duitku 100 juta, gunan pakai riba sana. Bahasa sederhana kan begitu. Ya kan? Yang penting aku jumbo tarik biaya administrasi, aku rasa buka bunga haram, saya nggak mau. Cuman yang kuih harap ngelakoni haram, nyotak modali. Bahasa sederhananya begitu. Makanya dalam Islam disebutkan ma ada ilal haram bahwa haram. Tindakan apapun dari diri kita yang menyebabkan terjadinya praktek haram, maka tindakan kita dihukumi haram. Oh enggak. Enggak. Ya. Maka yang dosa yang melakukan. Yang tahu, maka nasihatilah. Kalau dia punya kuasa, misalkan bapaknya, dicegah. Hari ini kalau kamu pengen tidak jadi anak durhaka, misalkan bapak ya. Kamu cabut itu duitmu. Ya, selesai, itu namanya dengan kekuasaan. Maka anaknya pun takut ngambil. Itu namanya menyelamatkan anak dengan kekuasaan. Ida ro'aitumul mungkar fal biyadih. Itu dengan tangan, dengan kuasa. Karena dia mampu, bapak. Fa'ilam yastatik fabiqol fabilisani. Tapi jika tidak mampu dengan lisan. Lisan gak mempan. Atau dis dengan lisannya takut. Yang mau dinasihati badannya kekar, besar. Apa namanya, gali misalkan. Yang mau nasihati badannya kurus, kering. Ya. Takut, ya, maka minimalnya fabi فبي, di Nasihatilah dengan hati. Yaitu mengingkari perbuatan maksiat tersebut. Tapi minimal ada orang yang yang memberikan nasihat wallahu taala a'lam soal. Ada yang lain? Ada Ustaz, ini tadi di oh. awal datang sudah memberikan pertanyaan. Izin bertanya, bagaimana hukumnya jika kita memberikan pinjaman uang atau membantu melunasi hutang atau angsuran di bank kepada seseorang? Satu lagi, mungkin ini di luar materi. Menyikapi apabila kita punya tempat usaha, ada yang jahil misalkan beberapa kali di tempat usaha tersebut ditebar bunga-bunga atau bungkusan aneh yang mungkin sengaja diletakkan di tempat usaha tersebut. Kemudian tempat usaha tersebut menjadi sepi dan banyak yang bilang tutup. Seperti itu cara menyikapinya seperti apa? Yang kedua tadi diulang. Saya menyikapi apabila kita punya tempat usaha, ada yang jahil misalkan, oh, ada yang menyebarkan hal Injil. seperti itu, ya. Pertama tentang Kenapa? Bayari utang riba. Ustadz, apakah kita bayari we utang riba ya? Iya, di bank. Ya. Orang yang membayar, memberi riba, dan yang mengambilnya dosanya sama. Ya. Dan dilaknat oleh Allah dan Rasul. La'an Rasulullah alaihi salatu wassalam akilar riba. Wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Allah itu melak, Allah dan Rasulnya melaknat orang yang memakan riba, yang mengambil riba, wa muqilau dan yang memberi riba, memberi makan dengan riba, wa dan penulisnya termasuk notarisnya yang biasa keluyuran ke bank, ya itu tidak, ya enggak, lu oh, iya, notarisnya biasanya yang ngurus sertifikat pecah itu kan anak buah, dia senangnya keluyuran di bank. Akad-akad dibuatkan, transaksi, oh dia ikut nanggung dosanya. Karena dia katip penulisnya. Kecuali kalau akadnya syariah. Di bank syariah, akadnya betul-betul syariah. Beda. Itu enggak ada masalah. Tapi betul-betul syariah. Nah, maka kulluhum sawa Mereka semua dilaknat, kata Rasulullah s.a.w. Nah sekarang, ada orang membayar riba. Paham? Dia membayar riba. Dia utang, macet. Dan dia membayar utangnya plus ribanya. Dia nggak sanggup. Terus ada orang, gue rasa ra, 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 so bayar riba gue kan. Baas, ra, so bayar utang plus ribanya. Nyota ke duit, bayaran utangmu, karo riba musik kalian bayaran. Kira-kira boleh atau tidak? Nggak boleh. Nggak boleh. Yang boleh kita bantu adalah bagaimana membantu dia keluar dari masalah ribanya, bayar pokoknya saja. Masalah riba jangan ikut campur. Paham? Pokoknya saja selamatkan kalau bisa menekan bank misalkan. Saya oke. Okay. Utangnya dia berapa? Misalkan 30 juta. Saya akan lunasi seluruh 30 juta, tapi tolong mana bunganya? Mana yang pokoknya? Pokoknya cuman 27, bunganya 3 juta. Saya mau bayar 27, saya bayar semua dianggap lunas. 3 juta bunganya nggak boleh saya bayar dan saya nggak mau. Saya akan lunasi. Kalau enggak, orang ini macet, jenengan juga rugi sendiri. Ujung sudah nggak apa-apa, selesai nggak ada masalah. Paham? Boleh. Tapi kalau 30 juta, 27, eh, 25, pokoknya 5 juta bunganya, jenengan ikut membayarnya, jenengan ikut dosa namanya. Ya. Paham? Makanya nggak usah terlibat dalam pembayaran bu bunga. Perjuangkan pokoknya saja, silahkan. Tapi bunganya tidak, tidak usah. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau kita punya usaha itu ditebarkan hal-hal yang aneh-aneh. Ada saya beberapa ketemu dengan beberapa orang Ustadz, kok warung saya itu dicari banyak orang nggak ketemu. Yang dilihat cuman sawah-sawah. Kadang-kadang tutup, padahal buka Ustad. Nah, ada kemungkinan tempat itu memang diguna-guna orang, disihir atau menggunakan hal-hal yang di luar syariat. Ya. Maka, sebagian para ulama menyebutkan ru'iyah saja. Paham? Ya. Maka yang dosa yang melakukan praktek sihir, ya. melakukan praktek haram. Kalau kita ya meruqyah, ya salah satunya udah dibacakan Al-Qur'an di situ, artinya buat ngaji di tempat usaha dan sebagainya. Jangan malah kita yang masang, kayak jelas ya. Ya. Ada penglaris ya. Saya pernah masuk ke warung. Itu ternyata di atas pintunya itu ada cendelan raja. Kain mur bungkus sama ada tulisan kecil. Ayat Quran dibuat kecil tempelkan. Saya tanya apa ini mbak? Ya. Saya ingin ngasih pelajaran kepada penjualnya. Pada penjualnya berjilbab. Ini apa mbak? Ya biasa mas Ben laris. Oh, maaf saya nggak jadi belikan ada penglaris. Yang. Saya pergi. Loh betul. Supaya memberikan pelajaran sama dia itu bukan penglaris. Ya, paham? Itu yang tahu agama nggak mau masuk tempat seperti itu. Ya, paham? Nah, maka kita keluar. Supaya memberikan pelajaran sama dia. Oh yang melariskan itu Allah Taala. Jangan bergantung dengan Ung um, ayat Quran dipahami, dibaca, diamalkan, ditadaburi bukan malah ditulis kecil-kecil, di laminating terus dibungkus mori, dicendel Lah itu sudah tawakal bukan kepada oh, Allah. Allah Taala. Itu kemusyrikan, ya, maka nggak boleh. Tadi yang belakang kayaknya ada. Enggak, enggak. Bawa oh, monggo silakan enggak kelihatan. Waalaikumsalam. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Yeah. Oh, wow, menerima itu ya. Oh ya Ya. Iya. Ya. Ya. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya jawab dulu, saya izinkan. Ya. Tadi kan tanya dulu kan, izinkan saya bertanya. Maka saya izinkan jawaban saya yang pertama. Ya. Jawaban yang kedua, bagaimana dengan orang para PNS atau yang sudah pensiun, di mana terima gaji dari bank konvensional. Kan begitu. Apakah ini juga berdosa? Pertama, kalau tidak ada pihak, pilihan lain dan nggak mungkin kita memilih, ya atau tidak? Bank itu sudah ditetapkan oleh negara. Kita akan terima di Bank Ribawi Indonesia misalkan. Ya. Maka hal seperti itu sudah dikeluarkan fatwa oleh para ulama keadaannya darurat. Paham? Maka hal itu tidak berdosa. Cuman ada cumannya. Wajib setelah gaji itu masuk, wajib diambil, dipindahkan. Mau ke rumah boleh, ke bawah bantal boleh, kasih istrinya juga boleh. Atau minimal di bangsaria. Wajib dipindahkan. Tidak boleh diendapkan. Kalau dia mengendapkan sampai berhari, berbulan-bulan, bahkan tahunan sampai mengendap 50 juta, 60 juta terus diendapkan terus. Cuma diambil dikit, ngendap masih 70 juta. Maka dia telah membantu praktek riba terjadi dan dia ikut menanggung dosa ribanya. Maka nggak boleh. Maka keadaan terima kita, baik itu tas pena gaji bulanan, itu dalam keadaan kita nggak punya pilihan lain harus lewat situ. Tapi setelah masuk, ambil seluruhnya, sisakan saldo minimal, pindahkan ke bank syariah atau ke istrinya. Kalau ya. tidak ya ke istri. Insya Allah lebih aman, enggak, ya, Aman. <suasik> aman. Ya. Yang kedua. Tadi pertanyaan dua kan ya. Yang kedua, odana haji. Bagaimana dengan dana haji? Pertama, akad yang terjadi memang jual belinya belum terjadi karena harganya belum jelas. Maka yang terjadi adalah akad wadi'ah nitib kita. Kita disuruh menjamin bahwa kita itu punya duit. Lalu duit kita ditahan. Paham? 25 juta kalau berangkat 30 tahun, berarti duit kita 25 juta ditahan selama 30 tahun. Apakah ini dolim atau tidak? Ah, nanti urusannya ditegakkan oleh Allah. Ya. Tenang saja. Ya. Yang kedua, kalaupun dipakai oleh mereka, sedangkan mungkin masyarakat tidak mengizinkan, mungkin ya, lah dia berarti telah mendolimi masyarakat. Maka berarti siap-siap dituntut di pengadilan Allah. Yang dituntut sing make ya, ya makai siapa saya nggak tahu, tanya sendiri ya. ya. Kan begitu. Perkoron nanti dipakai oleh pemerintah, kemudian digunakan untuk infrastruktur. Betul dia melayani masyarakat dengan infrastruktur, tapi caranya ngambil milik jamaah haji yang tanpa izin. Berarti dia berbuat dolim, harus izin dulu. Kan sudah diizinkan, kalau sudah diizinkan ya enggak masalah. Paham? yang belum lah ya jadi masalah jamaah haji yang dipakai duitnya mereka nggak salah wong dipakai kalau mereka mengizinkan ya berarti pemerintah boleh pakai tapi kalau masyarakat jamaah haji itu tidak mengizinkan berarti menggosok ya. kan begitu Tan memakai tanpa izin berarti bersalah sama jamaah haji iya Siapa yang bersalah? Ya orang yang berurusan dengan pemakaian tersebut. Siapa mereka? Ya jangan tahu sendiri. Lah masalah jamaah yang nggak salah. Yang dosa itu yang make tanpa izin. Tapi insya Allah masyarakatnya baik-baik mengizinkan ya. Pokoknya oh, raih kelas belas ya. Kenapa? Iya. 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 Lo yang make tanpa izin. Nah, tahu nggak yang pakai siapa? Oh ya. Dan yang paling bertanggung jawab adalah yang mengusulkan dan mengizinkan dipakainya itu. Maksudnya, tolong itu dipakai, misalkan ya, pakai itu aja. Dia yang nyuruh dosa yang paling besar. Siapa yang nyuruh? Saya nggak tahu. Tanya saja ke Dirjen Haji kan gitu kan. belum izin kok dipakai. Kecuali sudah izin. sama Haji, tolong izinkan kami pakai dulu ya. Ini juga untuk bikin jalan yang bagus-bagus, misalkan. Ponggè, oh, okay, saya izinkan. Nah selesai tidak ada masalah. Tapi kalau nggak diizinkan, ya berarti siap-siap dituntut oleh orang-orang yang didolimi. Siapa yang menuntut, yang didolimi. Siapa yang dituntut, yang mendolimi. Maka sampai Rasulullah itu lewat satu daerah, ternyata melihat kambing, ya, domba. Itu ada domba yang bertanduk menanduk domba yang tidak bertanduk. Lalu Rasulullah mengatakan apa? Wahai sahabatku, tahu nggak kamu kenapa domba yang bertanduk ini menanduk domba yang tidak bertanduk? Maka sahabat mengatakan, kami tidak tahu ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, Allah tahu sebab kenapa kambing bertanduk itu menanduk kambing yang tidak bertanduk. Dan kelak dua kambing ini kata kata Rasulullah akan diadili oleh Allah. Bayangkan, waduh saja diadili. Apalagi menungso. Iya atau tidak? Iya. Maka nanti di padang masyar yang dibangkitkan itu tidak hanya jin dan manusia tidak. Tapi hewan pun dibangkitkan. Dan Allah akan menegakkan keadilan di antara para hewan-hewan. Setelah mereka diadili semuanya, nggak ada hewan masuk surga atau neraka, enggak ya. Tapi mereka dijadikan oleh Allah debu. Nah, setelah selesai pengadilan Allah, mereka dijadikan debu semuanya. Makanya orang kafir ketika melihat loh mereka selesai diadili dan dijadikan debu, maka mereka mengatakan ya laitani kum tutoroba. Duhai sekiranya aku juga dijadikan debu setelah ini. Kenapa? Karena tidak mau masuk ke dalam neraka nerakanya Allah yang sangat mengerikan. Jadi jangan dikira kita hidup di dunia itu cuma di sini saja tidak. Hidup kita ini akan berlimbah ke alam barzah. Dari alam barzah ke alam akhirat di alam akhirat hidup kita itu panjang Bapak Ibu. Makanya sampai Rasul mengatakan orang kaya di antara kalian dengan orang miskin di antara kalian. Nanti di Padang Masyar itu jarak antara yang kaya dan yang miskin untuk masuk lebih masuk ke surga lebih dulu. Itu antara orang miskin dengan orang kaya lebih dahulu orang miskin. Dan jarak di antara mereka kata Rasulullah nisfu yaum setengah hari. Wa dan apa itu setengah hari kata Rasulullah ketika bertanya kepada para sahabat maka Rasulullah mengatakan amin setara dengan 500 tahun di dunia bayangkan makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau ketika mau menjelang wafat lihat manusia terbaik di atas muka bumi yang pernah ada manusia yang paling bertakwa manusia yang paling tidak pernah dolin itu saja ketika menjelang wafatnya beliau minta Abbas dan Ali membopongnya untuk di hadapan kaum muslimin. Dan Rasulullah mengatakan apa? Wahai umatku, siapa di antara kalian yang merasa pernah aku mendolimi kalian, maka tolong balaslah hari ini. Aku tidak mau nanti aku berdiri di hadapan Allah di padang mahsyar. Itu ada di antara kalian yang menuntutku. Atas kedoliman, bayangkan Rasulullah jadi tuntut, ini Rasulullah sendiri mengatakan Ketika datang para, pe para pe Pembeli, ya Rasulullah Harga gandum naik terus ya Rasulullah Tolong cegah Kenaiknya harga ini Karena pacekle langka Gandumnya naik, permintaan tinggi Ternyata para pedagang menaikkan harganya Karena memang permintaan tinggi Harganya naik Maka meminta Rasulullah untuk menetapkan Batasan maksimal maka Rasulullah mengatakan, "Apa, 'Allah lah yang menetapkan harga'? Jika Allah ingin memberikan keuntungan para pedagang, maka Allah bikin itu barang langka sehingga pedagang yang memiliki barangnya harganya jadi naik. Itu hak Allah. Jika Allah menginginkan barang itu murah, Allah apa, panenkan raya, maka hasilnya murah. Maka Allah yang menentukan, 'Saya tidak mau menetapkan harga,' kecuali kalau karena monopoli itu beda lagi." Tapi kalau alamiah, jangan kalau beli mang, mangga di saat musim kelengkeng, maka harganya mahal mangganya. Ya atau tidak? Tapi jenengan jual mangga di saat musim mangga murah 4.000 ribu, ribu Tapi jenengan panen mangga di saat musim kelengkeng, maka harga per kilo bisa 25.000 Ya atau tidak? Ya itu wajar, itu normal. Itu namanya kekuatan pasar. Dan Rasulullah tidak mau mendolimi para pedagang. Aku tidak mau nanti di akhirat ada para pedagang yang menuntutku atas kedolimanku kepada mereka. Itu Rasulullah SAW mengkhawatirkan dirinya dituntut, apalagi sekelas manusia kayak kita yang jauh lebih banyak dosa. Rasulullah yang dijamin masuk surga, dosanya diampuni sebelum dan setelahnya apabila dilakukan dosa, Andaikan dilakukan, itu sudah dijamin. Rasulullah masih mengkhawatirkan dirinya itu ada kedoliman terhadap manusia. Makanya kita meninggal itu pastikan. Banyak kedoliman yang sudah kita diikhlaskan oleh orang-orang yang kita dolimi. Itu yang paling, karena begini, kata para ulama. Karena dosa kita kepada Allah, itu lebih mudah untuk dimaafkan. Tapi dosa kita kepada makhluk, itu enggak akan dimaafkan oleh Allah. Kecuali makhluk itu merelakan. Ya, paham? Itu enggak main-main. Makanya Abdullah bin Abbas, saya sebenarnya kajiannya mau saya sampaikan. Empat pesan Abdullah bin Abbas ya tapi enggak di sini ya. ya. Di Katipiro. Ya. Katipiro itu mana ya? Saya lupa. sebelum belum lihat alamatnya. Itu empat pesan itu, empat-empatnya intinya adalah jangan berbuat dolim sama orang. Jangan berbuat dolim sama orang. Entah masalah darah, entah masalah kehormatan, entah masalah harta. Maka jangan dikira masuk tempat apa namanya wisata, bawa rombongan 20 orang bilang cuma 16 orang ya tidak empat tiket nggak bayar itu jangan selamat tidak itu ditegakkan oleh Allah, Allah nanti dia umur kiamat betul ibu ibu ya anaknya umur enam tahun pada disitu ditulisi lima tahun bayar dibilang ini empat tahun sembilan bulan kamu nanti jalannya agak pendek pendek dikit loh ya ya atau digendong ibu aja dijarik biar nggak kelihatan terus lolos begini apakah dia selamat tidak itu yang punya tempat wisata akan menuntut di hadapan Allah ta Ustaz, tapi saya berbuat dolimnya sama sahabat karib saya, ustadz Pasti dia memaafkan enggak mungkin. Jangankan jenis. bapak sama anak nanti bisa saling menuntut, suami dengan istri bisa saling menuntut. Makanya bapak yang suka ngumbar janji sama istrinya minta maaf ya. ya. Dek dulu aku janjiin menikah karo kita tak bucu, tak piknik ini Bali. Ini ramangkat-mangkat. angkat ya. Tolong diikhlas ya. Mungkin ya. balik kambang ya, ya minimal di Bali kambang dulu. Ya. Mungkin dia diam aja di sini, tapi nanti ketika dia dihadapkan neraka jahanam itu di hadapan dia, dia melihat kengerian neraka jahanam, oh ada kesempatan dia menuntut suaminya akan dituntut itu suaminya, maka lebih baik ma ma minta maaflah di sini, minta dirilakan. Di, kalau ada janji-janji yang dulu belum saya tunaikan, tolong diikhlaskan ya. Oh yang mesti ikhlaskan selesai masalah. Dengan punya grup-grup SD, SMP, SMA, kuliah, sering-seringlah menyampaikan minta maaf kalau pernah gosok setipnya, gosok pulpennya, utang lupa ya atau tidak, minta kerelaan. Mungkin dulu kita nggak sadar pas di kantin kita utang 2000 gorengan, mungkin belum saya kembalikan, tolong ya kalau yang ingat tolong ditake, kalau sama-sama ingat kita ikhlaskan, ya yes, podo podoh diikhlaskan KBW, selesai masalah. Jadikan grup itu tempat kita untuk meringankan beban kita di Yaumul Qiyam. Jangan malah jadikan grup alumni itu menumbuhkan cinta yang pernah bersemi. Betul <SILENGRADU> ya. Itu masalah. Betul ya. Wallahu ta'ala alam ya. Cukup? Cukup ya? Cukup. Belakang ya saya. Manut panitia ini. Satu lagi mungkin. Satu gil, lagi Stoh. saja. Terakhir ya. Mengusilahkan. Iya, terima kasih. Bonus ongkir itu karena bayarnya pakai deposit atau enggak? Oh enggak. Oh, karena pakai COD. Ya. COD itu ada dua pendapat ulama. Memang ada yang mengharamkan dan ada yang mengkhususkan dia dibolehkan. Tapi pendapat yang lebih rojih bahwa COD itu tidak boleh. Mabot mentau status saat ngaji mu'amalah ya di daerah itu, saya menyampaikan saja ada dua pendapat ya. Karena begini ibu, kenapa COD itu tidak boleh PCB dengan COD harus beda loh ya. Kalau PCB itu apa? Pantau cocok bayar, bukan pentelangi cocok bayar. Pantau cocok bayar. Kalau PCB itu begini, dia lihat di online. Wah, saya cocok nih barangnya. Dah, kita ketemuan, kita transaksi. Berarti, transaksinya pas ketika ketemuan. Paham, itu tidak ada masalah. Boleh paham ya? Itu namanya PCB (pantau cocok bayar). Tapi, kalau COD, dia sudah transaksi dulu di online. Paham, sudah deal, sudah transaksi, cuman bayarnya nanti pas barangnya datang. Paham berarti terjadi penundaan dua-duanya, uangnya tertunda, barangnya tertunda. Ini yang dikhawatirkan oleh para ulama yang mengharamkan itu masuk kategori bidain bidain jual beli utang dengan utang, di mana al kali bil kali, di mana bayarnya nanti uangnya nan, barangnya nan nanti. Tapi mereka telah bersepakat. Yang boleh minimal adalah al waad bishiro yaitu janji melakukan transaksi. Namanya masuk PCB. Ya. Paham? Kalau PCB boleh, tapi COD tidak boleh. Kenyataan itu mengandung banyak masalah. Salah satu contoh. Ada saya pernah, ini bukan COD ya, ini contoh jual beli utang dengan utang. Atau bayi kali bil kali. Ada orang, Ustadz kemarin saya iklankan motor saya di Facebook. Empat setengah juta. Datang hari Kamis sore, dia nawar 4 juta. Dia maksa, udah Ustaz, udah Mas tak bayar 4 juta daripada jangan capek-capek cari orang, besok tak bayar dan tak ambil barang. Yang penting kita sepakat deal harga motor 4 juta. Ya sudah enggak apa-apa 4 juta selesai. Deal mereka. Besok ya Mas ketemuan Jumat siang. Siap. Saya akan bawa duit motor saya ambil. Oke, sepakat. Dia pulang selang beberapa menit datang orang. Mas motor yang dijual setengah mana? Ini ya Mas ya. Iya, Udah mas tak bayar empat setengah. Kelimpungan dia bingung. Ya atau tidak? Tadi sudah deal. Ya atau tidak? Sekarang ada orang yang nawar empat setengah. Ini jadi masalah. Akan menjadi celah dia untuk berkhianat atas praktek tersebut yang pertama. Paham? Wong tadi aja belum dibayar, dah tak cul -way. Akhirnya terjadi perselisihan. mas wis dilo malah wong lio. Kok kurang ajar sampean kan beda? Besoknya dia datang begitu. Ini namanya menimbulkan konflik. Makanya Rasulullah melarang. Kalau memang tidak bawa barangnya mas, saya tahu jenengan nanya Pak Lurah, terus gonen sih barang tidak apa-apa bayarnya besok. Selesai tidak ada masalah. Atau mas tak bayar dulu motornya besok aja diantar juga nggak ada masalah. Yang penting salah satu diserahkan. Kalau motornya sudah dibawa, otomatis orang datang nawar udah nggak ada barangnya. Dia nggak punya keinginan untuk untuk apa namanya berkhianat terhadap praktek jual beli yang tadi atau sudah dibayar. Dia mau jual gimana wong sudah dibayar ya atau tidak? Nah, maka tidak. Makanya salah satu harus diserahkan. Ini pendapat yang lebih roji. Wallahu taala alam. Meskipun ada ulama yang membolehkan dengan dasar uh, jual beli dari yang dilakukan Jabir dengan Rasulullah. Tapi ini dibantah oleh sebagian para ulama, praktek itu tidak tepat dikiaskan dengan hal tersebut. Tapi ini penjelasannya panjang, tapi yang jelas saya mengambil pendapat yang tidak membolehkan. Wallahu taala alam bisawab. Aku luka lihada wa innahu huwal rahim. Mungkin ditutup oleh panitia. Demikian dari saya, Ibu. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.